Halo Minasang, selamat malam. Lagi bersama aku Eca. Oke, malam hari ini aku sedang berada di ibu kota Jakarta. Dan malam hari ini aku bakal mengeksplor nih sebuah rumah sakit ibu dan anak gitu Minasang. Rumah sakit bersalin lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Oke lah, kita nggak usah panjang lebar. Nanti aku bakal cerita lagi di dalam seperti apa. Jadi kita langsung masuk aja. Oke Minasang, jadi ini adalah penampakan dari rumah sakitnya ya. Tadi aku masuk dari arah sana tuh. Karena pintu depannya itu terkunci, jadi aku harus lewat dari pintu samping sini. Ini udah kalian bisa lihat ya, udah banyak semak belukar di sini yang sudah menyelimuti area rumah sakit ini. Oke lah, kita langsung masuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, hawanya baru masuk udah panas sekali. Dan di sini aku lihat kayak banyak banget bekas kain-kain ya. Tapi aku nggak tahu nih bekas siapa. Dan juga banyak botol-botol di sini. Di sini ada kamar mandi. Di sini ada pintu nih. Nomor 11. Assalamualaikum. Permisi. Wow, lorongnya gila serem banget. Dan ini kayaknya bagian lobi dari rumah sakitnya ya. Tuh. Kamar mandi. Di sini masih banyak banget sepatu-sepatu tuh. Oke, ini udah tembus ke sini ya. Kita balik deh. Ini kayaknya ruangan pendaftaran di sini nih dulunya. Assalamualaikum. Dan mohon maaf ya kalau misalkan masih kedengaran suara kendaraan gitu, karena di pinggir jalan juga. Ini aku nggak tahu ya kenapa banyak banget tali-tali di area kamar ini. Dan kayaknya ini adalah ruangan perawatan juga nih. Di sini nih. Tuh. Cuman udah kosongan ya. Udah kosongan. Nah, di sini kayak ada sumur, tapi kayaknya bukan sumur sih, kayak bak gitu. Fungsinya untuk apa aku nggak tahu, nggak paham. Mungkin yang tahu bisa komen di kolom komentar ya. Dan ini juga ada sekat-sekat gitu. Kayaknya sih modelannya kayak WC-WC gitu ya. Cuman masa iya kalau apa rumah sakit kamar mandinya begini modelnya. Kayaknya nggak mungkin deh. Pokoknya yang tahu komen aja di bawah. Ini juga kamar juga. Dan by the way Minasang, aku ini explore di jam 12.52, jam 1 malam ya. Lagi horor-horor nih jam segini. So far ini bangunannya sebagian udah banyak yang rapuh. Kayak atas-atasnya nih, atap-atapnya udah pada jebol semua ya. Karena memang rumah sakit ini itu udah 10 tahun terbengkalainya Minasang. Jadi maklumin aja ya kalau misalkan kondisinya udah berantakan seperti ini. Namanya juga udah 10 tahun terbengkalai ya Minasang ya. Jadi harap maklum aja kalau misalkan keadaannya berantakan kayak gini. Tapi yang namanya rumah sakit tidak mengurangkan rasa keangkeran dan keseramannya Minasang ya. Rumah sakit yang masih aktif aja serem, gimana yang udah terbengkalai selama 10 tahun. Dan katanya kan kalau misalkan rumah kita aja ditinggalin kosong gitu, nggak berpenghuni selama 10, 40 hari, itu aja udah bisa dibilang kayak serem gitu.
karena nggak ada yang sholatin, nggak ada orang yang warawiri, apalagi ini udah 10 tahun terbengkalai. Kebayangkan seremnya kayak gimana. Oke lah, kita lanjut aja karena di sini panas banget sumpah. Kita langsung explore aja ke ruangan-ruangan lainnya ya. Di sini ada ruangan, di sana ada ruangan. Dan di kananku sini juga ada ruangan nih. Kita cek dulu sini ya. Permisi. Wow. Ini kayaknya bagian kamar mandi nih. Tuh. Ini kamar mandi semua ya. Kamar mandi semua nih. Oh, ini tembus ya. Muter ternyata. Dan itu udah ke arah lobi depan. Oke, baiklah. Kita ke arah sini dulu, muterin ya. Biar tidak ada yang terlewat. Kamar mandinya udah hancur kayak gitu. Ini ruangan apa ya? Oh, ini kayaknya bagian office mungkin, bagian kantor gitu ya. Cuman atap tuh, lihat tuh. Udah pada hancur. Dan di sini ada tulisan jalur evakuasi. Assalamualaikum. Wow. Ada bantal di situ. Ini ruangan apa nih? Ada kayak kotaknya gitu di sini nih, tengah-tengahnya. Isinya cuma botol-botol doang. Oke lah. So far ini kosongan semua ya. Bagian ruangannya. Halo? Assalamualaikum. Kok aku ngerasa kayak ada orang ya? Oke, kita nggak usah heroin dulu, kita lanjut aja. Bismillah. Aku tuh trauma atau nggak sih kalau dengar suara dikit aja. Takutnya orang gitu. Kejadian sama aku di video kemarin ya, hotel. Itu aku dengar ada bunyi kayak orang. Takutnya penjahat gitu. Ini adalah lantai duanya. Kita ke lantai duanya atau ke area sana dulu ya. Kita ke lantai duanya dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wow, ini ruangan apa di atas nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Wow. Wow. Ini bangsal kayaknya nih. Iya nih, kayaknya bangsal deh. Ini ada kamar gitu soalnya. Assalamualaikum. Rumah sakit ini tuh kosongan ya. Mirip kayak rumah sakit Bangli di Bali. Mirip banget. Ini kamar mandi. Dan ini gak tahu pintu kemana. Gak bisa dibuka. Ruangan apa tuh ya? Oh, kamar mandi tuh ada wastafelnya tuh, Minasang. Kamar mandi. Halo. Assalamualaikum. Ini bangsal juga, cuman pintunya dari mana aku nggak tahu.
Tuh, memanjang ke sana ya. Oh, ini ada pintu nih. Kita masuk dari pintu sini aja. Banyak pakaian. Astagfirullahaladzim. Halo? Kayak ada suara tangisan bayi. Semoga terdengar ya di kamera ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Halo? Tuh, dengar gak menesang? Barusan aku dengar jelas ada suara kayak tangisan bayi atau teriakan bayi gitu. Semoga nanti terdengar ya di kamera ya. Dan aku mulai merinding sekarang, sumpah demi apapun. Aku merinding. Asli loh, itu kedengaran jelas dua kali suaranya. Assalamualaikum. Aku berharap gak hanya aku yang dengar. Asli aku merinding terus. Suara bayinya gila. Nanti aku bakal main ghost detector di area sini ya. Tapi nanti aja di terakhir ya Minasang ya. Sekarang kita lanjut aja dulu eksplorasi ke ruangan-ruangan yang ada di atas ini. Aku penasaran ya. Penasaran tuh kan, aku sampai gugup kan. Gini nih aku nih, kalau ada sesuatu hal yang yang membuat aku janggal gitu ya di hati, jadi kayak grogi gitu, nervous sumpah. Dan aku merindingnya gak hilang-hilang, asli merindingku gak hilang-hilang. Assalamualaikum. Ih, ternyata ini kamar mandi ya, aku kira ada ruangan. Ini gudang dan dua ini kayak kamar mandi gitu. Oke, kita balik ke arah ujung bangsal sana ya. Kayaknya ruangan ini cocok buat kita main ghost detector deh nanti. Ini pintu terkunci ya. Banyak banget sepatu-sepatu di sini tuh. Rata-rata sepatunya sepasang-sepasang. Kayaknya ini bekas karyawan karyawan yang ada di sini, dan ini kayaknya sepatu suster yang ini nih. Tuh. Ini sepatu susternya nih. Aduh, aku lupa lagi cerita. Jadi di sini Minasang, konon katanya dari warga ataupun penjaga yang ngejagain rumah sakit ini, ada hantu yang menyerupai sosok suster. Dan suster itu yang mirip sama si, maksudnya bukan mirip ya, maaf, maksudnya hantu itu menyerupai suster yang pernah kerja di sini, namanya tuh Desi. Desi atau siapa gitu tadi, aku lupa. Itu sih info yang aku dapat dari penjaganya. Assalamualaikum. Dan katanya malam Jumat suka nongol dia. Cuman ini aku datangnya di hari Jumat ya. Kemarin. Astagfirullahaladzim. Dengar nggak ada suara teriakan anak bayi lagi? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ruangan 17. Gak ada siapa-siapa tapi Minasang. Tadi jelas banget terdengar ada suara bayi teriak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Halo?
feelingku gak enak ya Minasongnya. Kita turun deh, turun dulu ya. Sumpah asli kedudukan banget asli. Kedengeran jelas itu suara anak bayinya ya. Atau kita main ghost detector aja dulu sekarang. Atau gimana Minasang, apa kita explore ke bawah dulu? Sekarang aja kali ya main ghost detectornya ya. Karena aku udah penasaran ya Minasang ya sama suara. Tuh. Ada lagi suara tangisan bayinya. Dari ujung sana tuh. Ini karena aku udah penasaran banget sama suara itu, aku mau mastiin benar nggak di sini tuh ada pergerakan sesuatu, interaksi gitu ya. Aku udah ada nih ghost detectornya. Aku sampai gugup kan tuh. Udah ada ghost detectornya, jadi kita langsung main aja biar cepet ya. Perasaanku udah gak enak soalnya di sini, asli. Aku nyalain dulu lampu hijaunya ya. Nah, ini udah nyala. Ini ghost detectornya, aku nyalain dulu. Ya? Kenapa nih ghost detector? Ih? Lah? Ghost detectornya nggak berfungsi, Minasang. Tuh. Mati dia langsung. Biasanya kan nyala ya di sini satu. Itu tandanya dia bakal bisa dipakai berfungsi gitu. Ini kayaknya baterainya lemah deh. Yah. Salam ya Allah, ada aja ya. Kayaknya baterainya lemah nih Minasang. Oke lah. Karena ini ghost detectornya tidak berfungsi, mungkin baterai ya. Mungkin ya, mungkin baterai atau enggak, memang aku enggak diizinkan untuk main ghost detector di sini. Jadi kayaknya aku turun aja ke bawah untuk eksplorasi ke area bawah yang belum aku telusuri ya. Siake banget nih ini, enggak berfungsi sama sekali tuh, lihat tuh. Kita coba lagi. Tuh, enggak jalan ya. Tuh. Ini baterainya lemah berarti. Oke lah, untuk para penunggu yang ada di sini, mungkin kalian tidak mengizinkan saya untuk berinteraksi dengan kalian. Gak apa-apa, terima kasih. Yang penting atas suaranya tadi. Kayaknya Suster Desi gak suka komen di sini nih. Kita turun aja deh. Gagal nih, Gatot. Main ghost detector. Mohon maaf banget, Minasang. Kita turun deh. Nanti aku di rumah bakal cek ulang, mungkin dia baterainya lemah, makanya gak bisa nyala ya. Tadi kita dari arah kanan sini, berarti kita tinggal ke kiri ya. Dan ini kayaknya area dapur deh. Ini sih. Oh iya, ini area dapur nih. Wow, ada samping ininya lagi, samping rumah sakitnya. Kamar mandi dan ada toren di sini, dan ada bak-bak juga di sana ya. Oke lah, kita putar balik aja. Ngerinya ada ular doang di situ. Aduh, di sini ada, ini ruangan dokter kayaknya nih. Aku hafal banget kalau ruangan dokter tuh setengah rata-rata ya, kalau rumah sakit yang lama modelnya setengah tembok, setengah kayak ditempelin ubin-ubin gitu. Dan ada juga kayak berkas-berkas di sini nih. Tuh, ini kayaknya jadwal-jadwal ini ya. Aduh, bentar. Kayaknya jadwal-jadwal dokter Rabu, Kamis. Tuh, dokter Santo, dokter Randy, dokter Abu, dokter Selamat. Ini jadwal-jadwal dokter. Dan kayaknya bener ini ruangan dokter. Nah, kamar nomor 20. Aduh,
Injak botol lagi. Ini ruangan dokter juga kayaknya. Dan ada dua sepasang sepatu gitu. Kayaknya ini punya suster. Dan ini kayaknya bentuknya kayak bentuk musola ya. Oh, mungkin ini dulunya musola di sini. Bisa jadi ini dulunya musola ya. Nah, ini kayaknya ruangan tindakan karena memanjang. Mungkin ruangan operasi di sini. Dan ini udah tembus ke area kamar mandi yang tadi tuh. Nah, ini ruangan operasinya kayaknya nih, cuman nggak ada namanya ya, kayaknya udah dicabut. Mungkin ini adalah ruangan bersalin, ruangan operasi bisa jadi juga buat sesar kayak gitu-gitu ya di ruangan ini. Oke, kita lanjut. Dan kayaknya ini udah mentok ya ke arah depan. Udah ke ruangan yang tadi tuh, kita di awal juga udah review ya depannya seperti apa lobinya. Sayang banget rumah sakit ini terbengkalai. Ada celana dalam lagi di situ. Oke lah, kayaknya udah semuanya ya kita telusuri di rumah sakit ini. Akhirnya kita kelar juga ya eksplorasi di sini, menesangnya. So far rumah sakit ini serem tadi di lantai 2, karena tadi di lantai 2 itu aku dengar ada suara tangisan anak kecil ya. Nggak tahu itu kedengaran atau enggak di kamera, tapi nanti aku bakal cek lagi. Dan mohon maaf juga, tadi ghost detectorku ada masalah ya. Aku nggak tahu, mungkin baterainya lemah atau mungkin memang aku nggak diizinkan main ghost detector di sini, entahlah. Tapi nanti aku bakal cek lagi di rumah ghost detectornya ya. Dan kayaknya udah semua ruangan di rumah sakit ini kita telusuri ya Minasang ya. Kayaknya cukup sekian dulu karena di sini gerah banget sumpah. Dan terima kasih Minasang udah ngikutin aku pada malam hari ini. Jangan lupa selalu support channel ini dan tunggu aku di tempat eksplorasi selanjutnya. Arigatou gozaimasu.